بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi darinya amin Soalan Hal hadhil mas'alati nazirun fil makhlukati Hal apakah Li hadhil mas'alati bagi ini mas'alah nazirun ada bandingan, ya ada contoh Fil makhlukati pada segala makhluk ya, yaitu kemarin kan kita bahas tentang apa <guluh> ada pertanyaan bi arabnallah taala ma dengan sesuatu apa kita dapat mengenal Allah taala padahal kita enggak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita kalau kita nggak bisa ngelihat Allah, bagaimana kita bisa kenal Allah? Kemudian kemarin sudah dijawab. Ya. Kemudian, ya, ada pertanyaan lagi. Apakah masalah ini ada contohnya dalam makhluk ini? hal yujadu fil makhlukati la narahu apakah diperdapati apakah ada di makhluk ini sesuatu yang kita dapat menetapkan akan wujudnya ma'anna la narahu serta kita enggak dapat melihat dia ada enggak bandingannya tuh seperti Allah kita tahu bahwasanya Allah ada, kita yakin Allah ada, tapi Allah kita nggak bisa lihat. Ada nggak yang kayak begitu di makhluk ini? Begitu. Jawaban Naam ya zalika keruhi demikian itu seperti ruh. Jadi ruh itu ada tapi ya kita nggak bisa lihat. Kita meyakini ruh itu ada tapi kita nggak bisa lihat. Fa inna nahkumu bi ujudia maka sesungguhnya kami menghukumi menetapi bi ujudia dengan adanya ruh. Wa in lam nahzu bi sekalipun kita enggak dapat melihat dengan menyaksikannya. Sekalipun kita enggak dapat ya mendapatinya dengan menyaksikannya, kita enggak tahu tuh. Kita enggak bisa lihat ruh kita nggak bisa mendapati ruh tapi kita meyakini bahwasanya ruh itu ada Hai su naro ma la al azari sekira naro kami dapat melihat ma sesuatu lah baginya bagi itu minal asari daripada bekasan-bekasan ya Hai su sekira naro kita dapat melihat ma sesuatu laha baginya bagi ruh minal asari daripada bekasan-bekasan ada bekasan-bekasannya ma anna ya bekasan-bekasan ruh apa nih bergerak kita diam kita guling-guling kita berjalan kita Ni ada ruh di tangan kita bergerak pernah enggak lihat tangan keplek Tangannya kepek lumpuh, ya. Udah nggak ada, berfungsi lagi tuh. Dicubit nggak berasa, itu. Itu sudah tidak ada lagi di situ. <tuh> Yang kita nih, ya, masih ada ruhnya. Jadi bekasannya kita bisa mengetahui akan adanya ruh. anna serta bahwasanya kita la narwa tidak dapat melihat ruh bil abasori dengan mata kepala. Wala nudriku aki kota bil afkari dan kita tidak mendapati akan akikat ruh bil afkar dengan afkar dengan pikiran-pikiran kita. kita enggak bisa lihat dengan pikiran-pikiran kita. Wa kadzalika Allah Subhanahu wa taala dan seperti demikian itu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu maka sesungguhnya Allah wa in lam narau bi amsarina wa lam nudrik aqiqata zati bi afkarina najzimu bi ujudi zatihi al mausufati bi sifatil kamaliyah. Wa kadzalika Allah Subhanahu wa taala dan seperti demikian itu Allah Subhanahu wa taala fa inna makasih Allah Subhanahu wa taala wa illam narau sekalipun kita tidak dapat melihat Allah bi absarina dengan mata mata kepala kita wa lam nudrik haqiqata zati dan kita tidak dapat mengetahui hakikat zat Allah taala bi afkarina dengan pikiran-pikiran kita najzimu maka kita memutuskan biujudi zatihi dengan ada zatnya al mausufati yang disifatkan bisifatil kamali dengan sifat kamal sempurna sekalipun kita nggak bisa ngelihat tapi kita meyakini menyimpulkan akan ada zatnya Allah yang disifatkan dengan sifat-sifat sempurna nazaran karena memperhatikan melihat lima narok bagi apa yang kita lihat min asari suni il badii daripada bekasan perbuatannya yang indah subhanahu wa ta'ala as ya bekasan perbuatan Allah yang indah lihat indah bukan indah enggak tuh lihat pohon bergerak Karena Allah tiupkan angin. Allah hembuskan angin. Pohon bergerak. Coba kalau pohonnya dia aja, cakep enggak? Enggak <laughs> cakep. Bergerak. Lihat kayak kita punya handphone, di handphone itu ada gambar yang bergerak. Cakep kan? Alam semesta pun begitu. Lihat awan berjalan dia. Siapa yang jalankan Allah? Itu namanya bekasan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. lihat gunung ya kalau di gunung tuh adem mainnya sejuk Allah ada di situ kabut adem keindahan ciptaan Allah hmm. lihat ada suka lihat pelangi itu ya pelangi masya Allah kalau habis hujan itu ada pelangi Kok bisa ada warna begitu? Itu di antara bekasannya perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Asyahidi wal -makol, Yang menyaksikan baginya dengan lisan hal dan makol dengan lisan ya keadaan, perbuatan dan ucapan. Wallahu <tuh> a'lam